Assalamualaikum, selamat pagi. Hari ni kita ada projek baru lagi. Semalam ada dapat bungkusan daripada mana tah ni? Daripada personal Nurhanani Jahaya, Jalan Kebun Nenas, Bandar Putra. Barang ni ialah grounding cable. Okey, grounding cable ni saya akan pasang. Grounding cable ni saya akan pasang kat kereta ni. Sebab apa? Kereta saya dah 4 kali dah dia keluar warning light misfire. Kalau anda tengok apa video servis minyak hitam hari tu, dekat meter saya ada keluar check engine tu. Itu sebab ni lah, fault code dia misfire. Misfire plug number 3. Ada pemain yang cakap benda tu berpunca daripada mungkin spark plug punya coil dah start nak rosak. Tapi sebelum kita proceed dengan repair yang lebih mahal, saya rasa kita boleh cuba untuk groundingkan dia bagi elok dulu. Mungkin ada ground yang tak elok ke apa ke. So mari kita sama-sama usahakan benda ni. Saya beli dekat Shopee kan, macam biasa lah. Apa-apa pun sekarang kita beli kat Shopee. Itu je yang kita tahu pun. So saya akan tunjuk detail macam mana cara nak pasang ground wire. Saya beli ni yang 300 ampere punya wire ni. Wire apa? Wire welding ni. Welding wire ni. Welding cable. Full copper welding cable. So, jom sama-sama kita buat. InsyaAllah. Alright. Inilah antara barang yang kita perlukan. Ni spana-spana yang kita perlukan lah untuk buka-buka skru. Mana skru 8, skru 10, 12. Lepas tu coupling 10-12, skru driver dengan plier. So, saya tadi dah macam, so ni lah grounding cable dia. Cable dia agak besar tapi memang puas hati lah, insyaAllah. Tadi saya dah macam cuba acu-acukan dekat kereta lah. Nak tengok ni nak pergi mana apa semua. Jadi, saya rasa yang saya kena buka balik benda ni dulu. Sebab saya nak kena bengkokkan dia. Bengkokkan yang bahagian sini. Bahagian sini kena bengkok. Dia jadi bentuk L 90 degree. Barulah dia boleh duduk elok. Kalau tak, dia macam terpacak dekat tepi terminal negatif tu. So, tu tak betul tu. Jadi, kita kena buat lagi betul. Do it right. So, tak apa. Kita buka dulu. Benda ni pun tak ada larangan apa-apa pun. Buka je. Tak ada masalah pun. Tengok bila kita buka sendiri dan kita tahu yang sort of manufacturer lah, boleh kata yang tukang buat ni ikat pun tak ketat. So memang tanggungjawab kita lah sebagai tukang beli dan tukang pasang untuk buat benda ni betul-betul ikat ketat-ketat, ikat dah elok. Jadi dekat sini nanti, dekat dia punya bracket ni, dekat dia punya wire holder ni, wire terminal ni, macam-macam nama pun boleh. Kat sini nanti saya akan bengkokkan dia. Bengkokkan sini lah. Bengkokkan jadi bentuk L. Barulah dia boleh duduk flush dekat kepala bateri itu. Barulah dia tak mengganggu aksesori apa, komponen-komponen lain dalam engine bay tu. So nanti kita sambung. Okay.
Okey, alhamdulillah. Kita dah siap kerja. So, macam itulah cara saya. Dia tak ada specific way untuk buat benda ni. Boleh je ikut cara siapa-siapa. Yang mana yang rasa lagi selesa, bolehlah buat. Okey, macam inilah saya punya. Okey. First, ground ni jalan. Saya ground kat body. Which is sama. Yang ini, ground ni pun pergi ground kat body. Okey, ni yang first. Yang second ni, satu pergi gearbox. Satu lagi pergi ke throttle body. Ikat ke throttle body. Kalau boleh nampak lah. Tak nampak. Okey. Lepas tu yang ketiga ni. Satu pergi ke alternator. Di sini. Okey. Video kurang jelas. Okey. Kat sini satu. Okey. Dan satu lagi ni di jalan. Pergi kat sini. Ni memang original ground daripada engine ke body. Ni. Cuma wire dia tak besar sangat. So kita pakai wire besar sikit. Hopefully dia punya grounding semakin okey. So itu saja video untuk kali ini. Terima kasih kerana menonton. Terima kasih kerana support channel saya. Jika ada apa sebarang soalan, bolehlah tinggalkan di komen di bawah. InsyaAllah saya akan cuba jawab sebaik mungkin. Jadi dengan itu, terima kasih. Assalamualaikum.